Kita langsung bunuh aja deh. Cukup lumayan agak gede juga dia. Dan untuk Dark Opening ini cuma bisa satu kali ya, satu kali penukaran udah gitu aja, nggak bisa berkali-kali. Kalau bisa berkali-kali bisa saya iniin semua. Sekalian aja rumahnya saya tukerin aja biar dapat item yang bagus gitu. Ya kita langsung lanjut aja. Offering altar kita pakai yang mana ya? Yang ini aja. Iron Flat barangkali aja kalau kita nuker yang ini dapat barangnya lagi bagus. Teman-teman, balik lagi bareng saya Faris Kawana, dan kali ini saya akan kembali melanjutkan tugasnya dari Jack Esker, yang dimana kemarin saya udah membunuh satu monster yaitu bernama Frank, dan sekarang saya akan kembali melanjutkan gameplaynya, dan kita akan lihat dulu tugasnya ke sini, ke Raven Cage-nya, dan kita akan lihat tugas selanjutnya apa. Oke, dan kita akan baca dulu untuk tugasnya apa ya. Kita harus membunuh setiap musuh katanya dengan memakai ini, memakai obor. Oke, dan di situ ada waktunya juga 30 detik, dan ini yang terakhirnya. Kita harus membunuh monster satu lagi katanya. Kayaknya semacam ini ya. Ini semacam beruang. Oke, kita akan langsung lanjut aja ke sana. Dan saya udah nyampe lokasinya juga. Di sini saya di lokasi sekul 1 ya. Dan sebelum itu saya akan inikan dulu, mungkin saya akan kumpulkan dulu musuhnya, saya akan cari level aja yang lebih mudah. Oke, ini ada satu, dan kebetulan ini udah malam juga. Ada Damned, kalau Damned bunuh aja dulu deh. Soalnya dia agak ini juga, agak repot. Jalannya cepat soalnya dia larinya. Ini leper kok dikit amat, di sini biasanya banyak deh. Ya ampun, ini semua lagi. Ini damage-nya soalnya agak lumayan agak cukup susah dia. Oke, ini lever juga. Lever ada 1 2 3 4 5, kita baru dapat 5. Damned lagi. Ini yang terakhir siapa ya? Oke, lever ada beruang juga yang maju. Ini lever semua kayaknya. Kita lihat aja. Tuh kan. Oke, mungkin cukup segini ya. Kita akan langsung eksekusi aja karena di sini saya membutuhkan bukannya ini, Bro. Membutuhkan obor untuk membunuh mereka. Dan kita pakai ini biar attack-nya biar cepat juga. Oke, dimulai dan 26 29 65 78 91 biar lebih cepat lagi, nggak apa-apa. 182 195 208 221 260 273. Oke, 290 300 mencapai 300, dikit lagi bro, dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi. Oke, oke. Sampai juga enggak, sampai enggak. Oke, udah juga ternyata. Oke, udah. Kita keluar aja. 1000 years later. Oke teman-teman, saya akan langsung mencari monster yang satu lagi. Katanya kita harus menyelesaikan tugasnya bisa satu lagi karena di sini ini habis juga. Untuk healthnya saya akan ambil dari sini aja. Nah ini lumayan banyak soalnya ada 20, oh mantap juga ternyata. Yang ini ambil juga soalnya takut kehausan. Berry drink nggak perlu, kita ambil yang ini aja deh. Oke, dapat 11 lumayan, dan untuk waternya dapat segitu. Oke, kita langsung cari aja di sini. Apakah harus dibunuh satu persatu kali ya? Kayaknya nggak juga deh. Apakah kita langsung cari monsternya aja? Mudah-mudahan kita dapat di sini untuk monsternya. Oke, ternyata leper sekarang di tengah diacak ternyata. Sekarang nggak kayak yang pertama, yang updatean yang berapa itu 291. Biasanya kalau leper itu di pinggir semua, sekarang ada di tengah juga kayak dulu. Oke, takutnya itu yang jaga tracernya siapa itu dia, bukan ternyata. Oke, kita bunuh satu persatu aja, dan ini ada beruang juga. Oke, apa bukan di sini kali ya, perasaan sepi amat. Naik chance juga belum ada. Oke, di sini ada yang lari siapa? Oke, beruang ternyata. Kita bunuh aja dulu.
Kita lihat dulu sneak-sneak aja, barangkali itu yang oh ada ini lagi ternyata naik guys. Ini apaan sih? Kita dapat apa, skill apa ini? Kita meditasi aja dulu. Oke. Sering banget lagi dia. Oke, dia datang lagi. Oke, lumayan ternyata dapat bandage. Ada dari Wolf. Ini di sini monsternya nggak ada di sini kali ya? Tuh kan? Kita cari aja dulu pelan-pelan. Ini kayaknya di sini bukan deh. Bukan dari Wolf dia. Lumayan ada bandit juga soalnya. Ada lever. Ternyata lever sekarang di tengah ya. Oke, dan ini siapa yang di sini? Ada serigala juga. Sekarang random ternyata untuk lawan yang lebih lemah nggak di pinggir semua dia. Di tengah juga ternyata sekarang. Oke, ternyata nggak ketemu sama sekali di sini. Ini damage juga. Apa benar nggak di sini kali ya? Oke, ada damage naik kayaknya yang datang. Tuh kan benar. Oke, ternyata ketemu juga ada di sini. Oke, siap. Kirain di mana dia? Biasanya jagain Tracer, ternyata enggak ya. Oke. Kita langsung bunuh aja deh. Cukup lumayan agak gede juga dia ya. Tulangnya udah kelihatan kayak gitu. You can win, kamu gak bisa menang katanya. Oke. Kita buktikan aja, bro, siapa yang menang. Ya ampun. Ternyata punya skill kayak gitu juga dia. Oke, siap. Baru tahu. Lanjut aja, kita barbar aja. Bukannya barbar sih, kita yang kena mulu. Oke, terus. Ternyata cukup lumayan, dia agak banyak juga ininya health-nya. Sama kayak monster kemarin ya. Oke, ternyata udah. Oke, kita lihat dulu apa ininya. Siap. Oke, dan saya akan langsungkan ke situ aja ya, karena di situ ada treasure juga, drug offering, saya akan langsung lanjut ke sana. Oke, dan saya udah nyampe ininya juga, eventnya, dan saya akan langsung coba untuk menukarkan ini ya. Nah, ini iron ingot, kalau nggak iron ingot ini iron flat ya. Kita akan coba lihat dapat apa itu ditukarnya. Kita akan mendapatkan item apa setelah menukar itu. Ya, di sini ada lumayan agak ini juga dijaga ketat soalnya sama musuh-musuhnya. Kita bunuh aja dulu semuanya. Dan untuk dark opening ini cuma bisa satu kali ya, satu kali penukaran udah gitu aja, nggak bisa berkali-kali. Kalau bisa berkali-kali bisa saya iniin semua.
sekalian aja rumahnya saya tukerin aja biar dapat item yang bagus gitu. Oke, kita langsung lanjut aja. Offering altar kita pakai yang mana ya, yang ini aja iron plate barangkali aja, kalau kita nuker yang ini dapat barangnya lebih bagus. Oke, kita akan coba aja. Oke, mudah-mudahan aja dapat item yang bagus atau buku legendari kayak gitu, tapi kayaknya nggak mungkin deh kalau buku legendari. Ya ampun, cuma dapat kayak gini doang dong. Ini dipakainya buat apaan? Coba paling-paling buat farming doang kayak gitu, nyari batu sama kayu. Oke teman-teman, mungkin dari saya segitu aja dulu. Di next video kita akan lanjutkan lagi tugas dari Jack Esker ini. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.